hasil pertandingan pekan 20 tadi malam Premier League 2023-2024. Liverpool libas Newcastle United dengan skor 4-2, di mana gol Liverpool dicetak oleh 2 gol dari Mohamed Salah di menit ke-49 dan 86, Curtis Jones di menit ke-74, dan Cody Gakpo di menit ke-78. Sedangkan 2 gol Newcastle United dicetak oleh Alexander Isak di menit ke-54 dan Sven Botman di menit ke-81. Dengan kemenangan Liverpool membuat klasemen menjadi Sheffield, Burnley, dan Luton Town masih berada di zona degradasi. 17 Everton, 16 Brentford, 15 Nottingham Forest, 14 Crystal Palace. Lanjut ke posisi 13 ada Fulham, 12 Bournemouth, 11 Wolverhampton, 10 Chelsea. Kekalahan membuat Newcastle tak bergerak di posisi 9. 8 Brighton, 7 Manchester United, 6 West Ham United, dan 5 Tottenham Hotspur. Di zona Liga Champions, posisi 4 ada Arsenal, 3 Manchester City, 2 Aston Villa. Dan tambahan 3 poin membuat Liverpool semakin nyaman di pucuk klasemen. Top skor dan top assist pekan 20. Top assist Bukayo Saka 6 assist, dan 7 assist ada Pedro Neto dan Kieran Trippier. Oli Watkins dan Mohamed Salah memimpin dengan 8 assist. Top skor Jared Bowen 11 gol, Son Heung-min dan Dominic Solanke 12 gol, Erling Haaland akhirnya ditemani Mohamed Salah di pucuk top skor dengan 14 gol.